Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulurku sobat tukang kreatif, jumpa kembali dengan Sono GRC. Kali ini sedulurku saya akan mereview pemasangan risplang GRC dengan motif ala Timur Tengah. Ukuran lebar atau tingginya itu kalau dipasang 60 cm lur. Untuk langkah yang pertama adalah kita memprostek atau memotong untuk bagian siku lur. Ini karena permintaan dari konsumen itu tingginya 60, jadi kita bikin sikunya 10 cm lur, biar nanti kalau dipasang itu jarak spare-nya sekitar 1 cm ya di siku keluarnya lur. Setelah digaris sesuai dengan bentuk sikunya, lalu kita potong lur. Untuk pemotongannya menggunakan mesin grinder lur, kita potong dengan kemiringan daripada permintaan daripada konsumen lur. Setelah benda risplang ukuran lebar 60 cm lur kita potong, untuk langkah selanjutnya adalah kita merapikan daripada sisa potongannya, dan selanjutnya kita kasih lubang untuk dudukan angkur atau penyetekan daripada risplang ke benda yang akan dipasang, yaitu di risplang bangunan masjid lur. Ini adalah langkah akurat, cepat dan bagus lur, cara memasang risplang GRC dengan motif ala Timur Tengah lur. Ya seluruhku sobat tukang kreatif yang belum like, subscribe dan komen, silahkan saja sedulurku like, subscribe dan komen, karena subscribe itu gratis lur, tidak dipungut biaya alias mboten bayar lur. Nah, ini termasuk review lur dari video di bulan kemarin lur, juga sudah pernah dipasang risplang motif bintangan minimalisan bervariasi pagar, tetapi ukurannya 75 cm. Sedangkan kali ini pemasangan di Masjid Jalan Mutiara lur, permintaan dari konsumen itu lebar risplangnya 60 cm lur dengan motif yang sama. Setelah dipotong sesuai dengan sikunya lur, untuk langkah selanjutnya lah kita ngasih lubang untuk dudukan penyetekan di pemasangan risplang masjid lur. Setelah stekan besinya udah kelihatan lur, untuk langkah selanjutnya adalah kita menyetel atau memasang di risplang masjid sesuai dengan ukuran, yaitu ketinggian 60 cm lur. Ketinggiannya 60 cm lur. Ya sekali lagi seluruhku sobat tukang kreatif yang belum like, subscribe dan komen, silahkan saja sedulurku like, subscribe dan komen, karena subscribe itu gratis lur, tidak dipungut biaya alias mboten bayar lur. Ini adalah teknik manual, cara bagus dan cepat memasang risplang GRC dengan ketebalan 1,5 atau 15 mili dengan tinggi jadi 60 cm lur, menggunakan sistem stack atau pengelasan. Kali ini mesin lasnya menggunakan kawat las RD260 lur, jadi satu titiknya sekitar kekuatan itu 10 kilo. Ini pandangnya 2 meter, kita bagi menjadi 5 titik, jadi kekuatan beban stacknya itu 50 kilo, sedangkan beban daripada risplang itu 35 kilo lur, jadi aman. Ya seluruhku sobat tukang kreatif, demikianlah tadi sedulurku review cara pemasangan risplang GRC motif Timur Tengah atau motif pagar bervariasi bintangan lur. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa jadi bahan pengalaman dan bahan pengetahuan cara mudah masang risplang GRC lur. Sekian, terima kasih dari saya Sono GRC, salam seduluran selawase dan abadi tentunya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridhoi wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.